Tidur siang dia, guys. Jangan diganggu, kasihan dia tidur siang. Oh, dia terbangun. Ini teman-teman. Ya ampun, tidurnya kok seperti ini, teman-teman. Ada yang bisa bangun? Halo, selamat pagi teman-teman. Monik itu pagi-pagi subuh sudah bangun, teman-teman, dengan Neng Upin. Hai Monik, sayang, sapa dulu pemirsa, sayang. Sapa teman-teman cat lover, sayang. Woi, berantem. Noh, hah, pagi-pagi sudah berantem aja ini anak-anak teh. Tolong berantem, jangan berantem atuh sayang, gak boleh. Ih, Monik juga galak. Monik, Monik gak boleh gitu, ya. Monik. Nah, ini saya lagi bawa Monik jalan-jalan gitu, guys. Halo, Monik. Oh, nyari apa? Hah? Hari ini Monik bobo sama mama di kamar ya, Monik. Naik sini. Iya, dia tidur sama mama hari ini ya, sayang ya. Monik bobo sama mama. Ya, Dek. Iya, manjat. Itu tempatnya Kakak Upin loh, Dek. Adek. Monik, Monik. Jadi tuh dia jarang masuk ke kamar sini, teman-teman. Makanya dia ngerasa asing gitu. Karena saya jarang tidur di kamar ini. Saya bawa dia masuk ke kamar itu karena takut dia dibully gitu sama kakak-kakaknya di luar. Soalnya kucing-kucingnya masih pada belum akur sama Monik ini. Wih, senang dia. Sini sayang, turun dek. Nah, dedek. Oh, sini dek. Dia senang banget, teman-teman, dan menandai wilayah. Ya udah, itu punya dedek deh, wilayahnya deh. Oke, bobo ya.